sosial istilahnya sharing informasi. Kalau pernah dengan lihat di Facebook atau di Instagram namanya Kabar Pemalang. Enggak pernah lihat ya? Pernah. Aku cara ngikutin. Peluang itu sangat terbuka ya. Jadi mulailah dengan bukan jadi penonton lagi, tapi mulailah nanti ambil peran bagaimana kita bisa mempunyai pengaruh dengan media digital itu. Salah satunya ya kita bisa jualan, kita bisa sharing info sekitar desa. Sekarang desa kan sebenarnya sudah punya medsos dan sebagainya, teman-teman bisa ngambil peran. Misalnya titik jalan rusak dan sebagainya bisa dilaporkan menggunakan media digital. Salurannya internet ya, WA. Kegemaran orang Indonesia untuk memanfaatkan sosial media untuk posting produk marketplace tersebut. Jadi awal mula ide marketplace dari Facebook itu adalah karena kegiatan orang-orang si A telah membeli produk ini, silakan kirim barang.